Untuk
optimalisasi pengelolaan zakat untuk mensejahterakan umat. Dengan dasar firman Allah dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103 yang akan dilantunkan oleh sang qariah kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang menjadi penguasa.
Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam karya Mana Mentalnya Ibu Zaka jilid 2 halaman 747 menjelaskan bahwa kewajiban zakat bukanlah kewajiban yang bersifat individual. Siapa yang kuat iman dan mengharapkan pahala akhirat akan menunaikannya, sementara yang lemah iman dan yang fakir tidak akan menunaikannya. Sekali-kali tidak demikian, hadirin. Kewajiban zakat yang bersifat manajerial, yang menjadi tugas penguasa, yang ditunjukkan oleh penguasa untuk melakukan pendistribusian dan pengelolaannya secara profesional dan proporsional. Dapat kita pahami, hadirin, bahwa peran penguasa dalam meningkatkan kuantitas zakat per tahunnya memiliki peran yang sangat signifikan. Saudaraku, siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Figus Zaka jilid 2 halaman 543 menjelaskan bahwa para ahli ekonomi telah mengingatkan kita hal yang sangat penting, bukan hanya persoalan pendapatan, akan tetapi bagaimana cara pengelolaan dan pendistribusiannya. Maka tidak heran jika Al-Quran menjelaskan tentang aspek kepada siapa zakat itu didistribusikan. Jawabannya terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Taubah ayat 60 yang akan dilantunkan oleh sang qariah kami berikut ini. Innama sadaqatu lil fuqara masakin wal amilin
Para ulama telah sepakat terhadap 8 golongan yang berhak menerima zakat dan tidak boleh diberikan kepada selain mereka, karena pada ayat tadi terdapat kata inna yang dalam ilmu mani merupakan salah satu adatul qasri yang berfungsi untuk menspesifikasi. Dari syarahan singkat yang saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan, yang pertama, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat fantastis. Namun, kualitas yang mampu dihasilkan per tahunnya masih sangat rendah. Yang kedua, peran penguasa dalam meningkatkan kualitas zakat per tahunnya memiliki peran yang sangat signifikan, terutama untuk membuat berbagai regulasi yang mengharuskan si muzaki untuk menunaikan zakatnya dan dapat dikenakan sanksi apabila mengingkarinya. Kami yakin hadirin, jika setiap muzaki di negeri tercinta ini menunaikan zakatnya, maka fungsi zakat untuk mensejahterakan umat akan terwujud dan Indonesia akan menjadi negara yang sejahtera, hebat, bermartabat dan maju. Rukunnya Islam yang keempat, setiap muslim membayar zakat agar harta menjadi berkah. Semoga Allah turunkan nikmat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang mulia, peserta barisan tampil pemegang nomor undian 174.